Muhammad Leslar Al-Fathy, putra dari Lesti Bilar, belum lama ini benar berusia 2 tahun. Momen spesial itu dirayakan dengan sebuah pesta yang sangat meriah di sebuah ballroom hotel internasional. Wow. Tema acara adalah sepak bola, dekorasi serba merah dengan nuansa klub Liverpool dan MU kental terasa di sana. Belum baik, Lesti maupun Rizky merupakan penggemar dua klub tersebut. Seluruh dekorasi sendiri diserahkan kepada tim Baloni milik Elis Santoso selaku CEO founder. Jujur agak deg-degan waktu dikontak buat dekorin ballroom sebesar ini, karena waktunya itu cuma punya persiapan 7 hari, sempat maju mundur untuk menerima proyek ini, tapi kita pengen kasih yang terbaik buat klien kita. Akhirnya dengan berani kita say yes, dan puji Tuhan hasilnya benar-benar bikin semua orang happy, ujar Elis Santoso. Abang El sendiri terlihat sangat senang melihat atmosfer dekorasi yang bertemakan sepak bola. Ruangan ballroom yang amat besar disulap oleh tim Baloni terlihat seperti sebuah kawasan bermain sepak bola dengan tulisan Abang El Lesti Cup. Lesti dan Rizky Billar juga merasa amat puas dengan dekorasi dan keluruhan acara. Khusus punya unsur Lesti juga banyak terlibat dalam suap persiapan acara yang telah dirancang selama sebulan tersebut. Hari ini semuanya karena banget acaranya sangat luar biasa, temanya terutama buat istriku keren banget, dia yang paling banyak preparation acara ini dan lumayan matang persiapannya karena sudah kita persiapkan sebulan. Jujur gue puas banget, mudah-mudahan acaranya tetap sama mood sama depthnya. Sekali lagi, desain acara ini menurut gue keren banget dan buat gue El sangat layak banget diberikan sesuatu spesial di ulang tahunnya yang kedua. Karena emang sebelumnya kita gak nyerahin ultahnya, terima kasih banyak buat pendukung acara, buat tamu undangan yang akan hadir, mohon doanya El diberikan kesehatan dan kebahagiaan sepanjang hidupnya, ungkap Rizky Billar. Pada salah satu sudut terpampang foto Abang El bersama foto-foto pemain Manchester United. Dan siapa sangka jika ternyata balita berusia 2 tahun itu sudah ngerti bola dan ngefans dengan Manchester United. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and subscribe, dan di share ke berbagai media sosial lainnya.